Yang pasti saya nggak ada masalah sama dia. Mau dia nyinyir, mau dia apa, mau akun-akun fake dia mau nyerang saya, mau haters-haters dia nyerang saya, akun salah satu hatersnya dia mau nyerang saya, bodo amat, saya udah nggak peduli. Karena saya lihat semua juga dinyinyirin, ngapain saya harus baper. Saya nggak mau baper-baper lagi. Enggak sih, kan aku sebenarnya memang biasanya aku baru pakai kerudung aja kan. Jadi kalau pergi sama suamiku, aku memang nggak pakai kerudung. Kalau acara-acara kedinasan, aku pakai sanggul gitu. Itu kan sayang, memang aku belum pakai kerudung hijab ya. Masih pakai kerudung. Ya iyalah. Bully semua isinya. Tapi nggak apa kalau dibully juga. Mereka transfer pahala sama aku. Nggak apa-apa. Biar. Kalau Anggi malah bilang, ih mami malah bagusan kayak sama papa aja tuh, sama papa juga mami nggak pakai kerudung. Kenapa kalau lagi nggak ada papa mami pakai kerudung? Malah gitu kalau namanya anak-anak ya. Jadi aku bilang ya udah, coba mami ini dulu ya nggak pakai kerudung. Ini aku coba nggak pakai kerudung dulu karena udah dijulitin juga. Apa-apa aja dijulitin. Sebelumnya kan aku dibilang rambut aku botak tuh, makanya ditutup. Rambut aku kutuan, makanya ditutup. Rambut aku gitu-gitu kan. Nah sekarang malah dibilang kenapa lepas hijab, mau balik lagi biar ada, mau saingin aja. Nah, itu kayak mau saingin itu ya, gitu kan. Mau saingin itu. Gue bilang ngapain saingin dia? Penting banget saingin dia. No. Dracula tua. Dracula tua. Baca aja kan ada banyak. Enggak mau gue nyebut nama. Mulut gue lagi dibersihin barusan. Dari bersihin dari najis-najis. Jadi enggak mau nyebut nama. Sama-samain. Maaf ya, enggak sama saya. Yeah. Album saya ada. Ya, jelas dari Blackbot dan dari EMI. Dan sinetron saya kan kalian juga sudah tayang-tayangin kan, ada. Dan acting saya boleh beradu. Dan kalau disama-samain, oke, saya kan juga udah ngajak, ayo adu yuk. Katanya dia penyanyi juga sama kayak saya yang di akun haters. Oke, kita sekarang adu aja battle. 5 lagu, 5 lagu, gue 5 lagu, 5 lagu. Berani gak lu di panggung? Gue nyediain panggungnya semua, gue nyediain penontonnya. Gue sediain sound system, mau gak? Itu baru nyamain. Kalau dia sudah lawan saya 5 lagu tanpa jeda lo ya, baru boleh disamain. Kalau sekarang enggak. Karir siapa? Karir dia julid. Enggak paham, enggak peduli. Dia kan julid aja bisanya, semua orang dijulitin. Nah, sekarang gini yang kayak dia bilang apa tadi di pesawat mau dagu sumpel ya gara-gara itu dia peduli ya sama anak-anak. Sekarang saya mau tanya, kalau dia mau peduli sama anak-anak, kenapa anak saya sama dia diedit-edit, dibentuk seperti hantu, dikata-katain sadako? Kalau memang dia peduli anak, dia harus peduli sama anak saya. Itu anak-anak loh, kenapa kamu coret-coret mukanya kayak hantu? Terus kamu bilang dia sadako, kamu beri nama dia sadako. Kamu gak ngebayangin mental anak saya. Dia tuh bukan peduli anak-anak, dia tuh cuma mencari mana yang viral dia samber, mana yang viral dia samber, itu aja. Bukan kamu peduli, heh. Kalau kamu peduli anak, juga gak bakal tinggal-tinggal anak kamu lagi di rumah sakit, kamu tinggal, kamu cari duit, ya kan? Kalau itu dadakan ya, say. Tergantung dia mau gue injek ketemu apa. Kalau itu sih tergantung dia. Gue sesuai pesanan, sesuai orderan, dia mau ngapa? Dia mau apain gue? Oke, gue jabanin. Kapan aja dan di mana saja siap. Ibarat teh botol. Saya nggak ngikutin dan saya diblokir ya, maaf. Saya diblokir dan saya nggak pernah ngikutin dia dan nggak pernah saya ikutin Instagramnya dia. Dan saya diblokir. Kenapa saya diblokir? Waktu ada yang ngomong sama saya, ini mbak, ini akun mbak. Kan saya udah diem tuh, akun mbak minta dilenyapin sama dia. Saya coba dong cari bener nggak ini kata-kata yang DM saya. Ternyata saya nggak bisa dan saya diblokir. Dan sudahlah, saya memang bukan penggemar dia, saya juga diblokir, saya juga masalah. Dan kalau dia mau ngomong apa, saya udah nggak peduli. Saya mau nyantai di pantai, lu mau ngomong apa, gua nggak peduli. Yang gua tantang sama dulu, ayo battle 5 lagu tanpa jeda, tanpa stop. Kalau lu mau ngejabanin dan kalau itu oke dan gue kalah, baru gue mau disamain sama lu dan gue baru mau ngakuin lu kehebatan lo.
capek lah. Tadi juga di dalam juga bilang jangan dikait-kait. Iya, jangan dikait-kait ini. Dia memang suka ngait-ngait di sana, ngait sana, ngait sini. Nanti gue udah kita diam-diam nih. Tiba-tiba dia diam, kita bikin status. Kemana ya, nyindir lagi kan? Kalau disindir saya terpancing, adrenalin saya terpancing, jujur. Tapi kalau dia nggak nyindir juga saya cuek aja, bodoh. Ngapain lu nyindir-nyindir gue? Dan stop ya akun-akun fake lu, akun-akun fake lu dan haters-haters, akun-akun haters yang lu bikin itu, aduh, nggak banget deh. Kalau lu mau fight tuh gue, mau hadapan sama gue head to head, jangan pakai akun-akun fake. Di otak kecil gue tuh kayak moge kayaknya enggak ini kan ya, itu kan balik lagi selera gitu ya. Iya gitu. Kalau gue tuh sukanya yang ketemunya kotor-kotor emang. Tangan terus apa kaki kena knalpot, ini pasti ketiban motor, pas ketiban motor di main di Banyuwangi, sempet main di Banyuwangi jadi ketiban langsung kenanya langsung knalpot. Tapi padahal udah pakai boot, udah pakai sepatu boot, tapi masih kena. Ya knalpot udah pasti. Terus lecet-lecet, ya udah standar lah kalau lecet-lecet badan, tangan segala macam. Wah, kalau main motor trail bonceng itu ngeribetin namanya. Susah banget. Nggak ada main motor. Kalau main motor trail masuk hutan terus diboncengin nggak ada. Biasanya kita paling ngeboncengin perbekalan kita, ini logistik, air, minum, segala macam. Itu yang lebih penting sih. Kadang-kadang bawa orang beban. Kulkas 3 pintu, AC. Biasa udah pasti air minum. Itu jangan sampai kita, karena kita masuk hutan, di dalam hutan nggak ada warung. Jangan sampai persediaan, jangan sampai juga kita persediaan makanan atau minuman itu habis sebelum sampai tujuan atau sebelum balik. Terus usahakan juga kita bawa coklat-coklatan atau mungkin gula-gulaan, itu untuk sebagai penambah tenaga kita, sebagai untuk pengganti tenaga kita yang hilang. Nggak boleh dehidrasi. Kalau dehidrasi, haus, konsentrasi lemah, treknya berat, itu pasti gampang jatuh dan kecelakaan sih pasti ada aja kalau udah kayak gitu. Jadi itu dia, logistik penting banget. Makanya kita harus bawa. Di rumah koleksi motor udah berapa? Gua nggak banyak, cuma 2 aja karena, tapi tipenya aja yang 1.4 tak, yang 1.2 tak gitu doang sih. Karena itu lebih ke, padahal mainnya gue cemen, maksudnya tuh cemen dalam artian jarang gitu. Tapi sok-sokan pengen punya yang 2 tak dan 4 tak. Jadi ada sisi kekuatan yang berbeda di 2 motor itu. Iya. Punya. Dari awal 4 tahun lalu udah punya semuanya atau? Udah. Oh enggak, yang 2 tak baru. Baru 2 bulan. Yang sebelumnya makin 4 tak lebih tenang bawaannya. Kalau 2 tak tuh lebih liar lagi, tenaganya lebih gede lagi. Tapi gimana caranya kita bisa menaklukkan tenaga yang besar itu? Sama kayak wanita, kalau kita bisa menaklukkan, wah gila, lu senyum-senyum aja lu mas. Gitu. Enggak, udah cukup lah. Gitu, koleksi motor nambah, pacar gak nambah-nambah. Kalau buat mas diri? Kalau motor yang SE mahal sih, maksudnya dia di atas 170-an itu kalau untuk motor SE. Tapi kalau untuk motor-motor yang trail biasa itu bisa kita dapat lebih murah lagi. Kalau buat teman-teman para pencinta atau pengen ikutan main motor trail, nggak harus baru belinya, bisa second juga akan jauh lebih murah lagi kayak gitu. Mas. Belum, mesti nyari orang yang tepat dulu, lagi kayak bukan observasi, lebih nyari-nyari aja nih, ini kira-kira cocok sama siapa. Kemarin udah tempat satu tukang urut, udah, tapi masih ada nyarinya. Terus fisioterapi udah 2 kali, masih ada. Nah, semalam juga gara-gara main bola jatuh, nahan pakai tangan jadi makin ngilu, jadi kayak gini lah. Berarti gak main.
ini makanya 2 bulan tuh motor baru belum diapa-apain, belum disentuh. Jadi masih perawan banget tuh motor. Itu kalau dipakai suaranya nyaring banget tuh. Kayak pengantin baru. Kita bisa nih tahu. Bisnis baru belum ada sih, tapi rencana insya Allah pengen jualan parfum aja. Iya kan, karena kehidupan harus berlanjut. Jadi juga masih punya tanggungan, masih ada anak yang sekolah, jadi kita harus biayain juga. Dan tidak, karena pengen banget gitu loh, nggak repotin orang. Ya kalau memang misalnya itu bisa menghasilkan, why not? Dan parfum ini memang yang jadi jual parfum yang insya Allah non alkohol, karena belinya insya Allah di Madinah. Oh kemarin iya kalau dibilangnya itu namanya jatuh bego. Jadi jatuh bego, jadi ya, kalau anak-anak trail apa segala macam, anak adventurer itu ngomongnya jatuh bego, karena jatuhnya tuh tidak yang dalam keadaan penceng atau apa, cuma ngindarin angkot, pengen nyalip tuh angkot, jatuh, udah gitu aja. Jadi artinya jalannya juga gak kenceng. Orang Edwin sempat nge-vlog kok, dia mau bikin IG story dan sebagainya, ya itu dia gitu loh. Ngebalap, mau ngelewatin angkot, gak taunya ada lubang, gak ngeliat. Jadi jatuhnya, ya, jebrek, innalillahi. Tapi... Kamu gak mobil aja, gak pernah, gak ada sempat. Dan abis itu gak nyampe 15 menit, alhamdulillah penduduk sekitar itu malah dengan cepat sigap nyari tambang, jegat truk, segala macam. Jadi gak nyampe 15 menit, itu mobil udah balik lagi. Dan alhamdulillah mobil itu kuat banget. Gitu loh. Sekarang tapi kita mobil yang double cabin tau kan? Yang belakangnya ada bak lagi. Sekarang kita bawa logistik gitu. Buat acara Ahoy Gay Boy Cipta Gelar Adventure Rides 2019. Memang acara tahunan klub motornya saya. Itu di daerah apa? Di daerah Cipta Gelar itu, daerah Kasepuan Cipta Gelar. Ada sekitar 1.000 meter gitu dari Pelabuhan Ratu. Oh, nah, Cisolok gitu. Ya? Ya, Cisolok sana. Tapi tempatnya indah banget, ajib lah pokoknya itu. Insya Allah gak apa-apa. Ada luka serius. Enggak ada. Kan hari Minggu pagi kita sudah nge-MC lagi di Monas. Gitu. Udah aman aja ya. Cuman kurang tidur aja.